sahabat YouTube sekalian, berikut ini saya akan mencoba memperbaiki kipas angin listrik atau fan ya, dimana kondisi sekarang fan ini rusak ya. Kemungkinan spool dinamonya terbakar atau putus ya, sehingga tidak menyala. Oke, sekarang kita buktikan ya kondisi awalnya ya. Kalau kita mesti dulu, kita tekan tombolnya, tuh mati ya, tidak nyala ya. Oke, oke, kita cabut dulu. Berikutnya kita akan coba membongkar fan atau kipas angin listrik ini ya. Kita akan coba mengganti dinamonya ya, spool dinamonya kemungkinan putus atau short circuit ya, atau terbakar karena panas. Oke, berikutnya kita akan coba membongkarnya ya. Sekarang kita akan bersihkan kotoran-kotorannya ya. Baiklah sahabat YouTube sekalian, sekarang kita akan coba membongkar pita penahan kerang-kerang fan ini ya. Kita gunakan obeng ya. Oke sahabat sekalian, sekarang kita buka pita pengikat kerang-kerangnya ya. Kemudian kita buka cover atau kerang-kerang besinya ya. Kemudian kita kendorkan dan kita lepas baling-baling kipasnya ya. Itu dengan kita putar ke arah kanan ya. Oke, sudah copot ya. Kemudian kipas baling-baling juga kita copot. Dan kita lepas dinamonya ya. Kemudian kita lepas dulu kabel-kabel dari dinamo ke sumber listriknya ya.
Oke, berikutnya kita akan coba dulu bersihkan ya. Paling-palingnya udah kotor sekali juga cover kerang-kerang bersihnya ya. Penutup kerang-kerang udah kotor sekali. Untuk membersihkan waktu kita cut dulu ya, karena ini kita akan bawa ke keluar rumah ke teras untuk dibersihkan ya. Oke sahabat, itu sekalian sekarang covernya atau kerang-kerang mesinnya sudah kita pasang ya. Coba kita bersihkan paling-paling kerang-kerang sudah kita bersihkan ya. Namun sudah kita ganti baru, kita pasang pitanya ya untuk pengikat cover paling-palingnya ini. Sekalian sekarang kita coba kita apankan lagi ya. Colokkan lagi ke listrik. Kita onkan ya. Switch 1. Oke, nyala ya. Paling-palingnya muter. Switch 2. Oke, muter ya. Tiga meter ya. Oke, jadi fan kita sudah berhasil kita perbaiki ya sahabat sekalian. Yang tadinya rusak karena gulungan spool dinamonya ada yang putus ya, sekarang kita ganti baru. Kita beli dari toko online. Sekarang kita bersihkan kipas paling-palingnya sama kerang-kerangnya ya. Sekarang kipasnya sudah normal kembali ya, berfungsi seperti semula. Oke sahabat sekalian, jadi kita bisa perbaiki sendiri ya kerang-kerangnya, kipas angin atau fan listrik yang rusak. Kalau bisa spoolnya kita beli saja di toko online atau di toko terdekat ya. Dinamonya kita pasang sendiri ya, kita rapikan lagi. Sekarang kita bersihkan, juga kipasnya bisa berfungsi dengan baik kembali ya. Oke sahabat sekalian, kali ini cukup sekian dulu video kita. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye.